Kali ini kita bakal battle Quran Hadis bersama Rizky dan Rubel Bayaki. Tonton sampai habis ya. Apa arti Al-Quran menurut istilah? Wahai Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Enggak tahu. Apa arti hadis menurut bahasa? Cerita atau berita? Cerita atau berita? Mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah hukum bacanya ada tiga, sebutkan. Idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Idgham mimi, ikhfa syafawi, satu lagi izhar syafawi. Betul. Cara membaca mat iwat berapa harokat? Dua harokat atau satu alif. Dua harokat atau satu alif. Sebutkan hukum bacaan lam dan ro. Lam tafkif dan tarkik dan ratamkim dan ro tarkik. Lam apa ya? Nggak tahu. Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan jawazul wajahain? Nggak tahu. Dapat dibaca tipis dan tebal. Betul. Al-Quran memiliki beberapa fungsi, salah satunya Al-Furqan, artinya? Pembeda. Pembeda. Iya, betul. Mencintai Allah dan Rasulnya bisa dibuktikan dengan cara mencintai? Al-Quran dan Hadis. Iya, betul. Mencintai Quran dan Hadis. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada? Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah.